Hei, balik lagi ke Opa Trip. Masih ingat saya? Masih ingat saya? Hehehe. Hey, jangan lupa subscribe dan bunyi loncengnya di sini, oke? Okay? Jangan lupa, oke? Okay? Saya sekarang mau nunjukin orang majesti paling kaya, coy. Penasaran kan, coy? Ikutin aku, coy. Oke, okay. Ayo, come on. Ya, balik lagi di sini. Di sini, tiba-tiba di sini. Aku mau nunjukin orang majesti paling kaya, coy. Tahu nggak ya kamu? Ikutin aku. Ayo. Mana ini kamarnya ya? Hey, ini kali ya? Bukan kamarku, coy. Salah, coy. Halo? Anybody home? Halo? Halo, bang. Ini lagi mau packing, bro. Mau pulang bentar lagi. Ada apa? Mau pulang kapan ini? Tanggal 26 besok. 26, aduh, packing. Boleh masuk, bang? Ya, mari. Boleh, bang? Oke, bang. Gimana? Lagi. Kamarnya lebar banget, bang. Kamarnya orang kaya, boy. Kamarnya orang kaya, boy. Oke. Okay. Wow. Bisa ngulik-ngulik koper dia. Let's go. Janganlah. Ini kopernya beli murah. Kok beli murah? Duh. Isinya enggak ada apa-apa. Isinya apa, Bang? Terus ngapain di kamar, Bang? Ini mau apa? Mau istirahat. Tadi habis makan terus main sebentar. Aduh. Oke. Okay. Sekarang saya mau tanya-tanya sama orang ini. Namanya siapa, bang? Namanya siapa, bang? Asyari, bang. Asyari, ya. Tahu siapa dia? Hah? Orang kaya di Majesty, coy. Belum tahu. Belum tahu kalian. Katanya mau pulang, bang? Iya, bang. Ini udah siap-siap koper nih. Oh, iya. Dua ini koper saya ini tambahan. Aduh. Nanti apa kayak towel blanket ini tak buang, itu buang. Jangan buang, bang. Dikasih ke siapa gitu, kayak bang? Orang jangan miskin. Wis. Sombong cengura gaya, coy. Sombong cengura gaya, coy. Itu kalau mau minyak itu dari itu biar enggak berat-beratin. Aduh. Bapak. Coy, aku sudah tahu orang kaya koleksinya apa ini, coy? Apa ini? Ini apa ini, coy? Loh. Ini bebek kayak gini dikoleksi. Terus orang kaya minyak telon, coy. Aduh, itu, coy. Jangan enggak mencret itu, coy. Diam apa ini, coy? Aduh, orang kaya koleksinya kayak gini, coy. Orang kaya tuh koleksinya yang bermerek gitulah. Itu maaf ya, bang. Maaf. Kalau mau itu kasino itu kemarin habis. Itu sisa-sisa kemarin sebenarnya mau buat tipping sih. Tapi ya. Gimana lagi? Kan udah tutup kan kasinonya. Oke. Sekarang aku mau izin minta buka kopernya. Bang, boleh minta bukain kopernya, kan? Lihat-lihat, katanya kan orang kaya, bang. Hah? Yang mana? Ya serah, yang mau bawa pulang mana, bang? Bentar, bang. Kenapa? Udah bersih nih, mau cuci tangan dulu. Wih, bersih, good. Cuci tangan, cuci kaki segala. Wih, ngeri bangnya ini, bang. Enggak, apa? Orang terlanjur kaya, coy. Enggak enak masak di kamar pakai sepatu. Kan udah makan. Minum, bang. Ini, bang, minum, bang. Minum. Mau minum ini? Apa ini, bang? Minum. Ini, bang, minum, bang. Oh, makasih, bang. Jadi enak ya, bang? Minum. Bukan ini mah biasa. Maaf, bang. Nggak minum saya, bang. Kok nggak minum, kenapa? Ya, nggak. Lagi nggak pingin minum aja. Ini, bang. Mau minum, bang? Di sini, bang. Aku nggak mau minum ini, mah buat cuci kaki. Buat apa minum sama cuci kaki? Iya benar, bang. Buset, biasa banget. Coy, buset, coy. Buat cuci kaki, coy. Orang kaya, coy. Ya ini namanya orang kaya di Majesty, coy. Di rumah, buat
cuci kaki sama cuci tangan, coy. Kalau saya mah minum, coy. Tapi lagi gak minum sih. Tuh, 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 liatin, coy. Mau minum? Mau kamu minum? Jangan lagi kami minum, bang, aku, bang. Buat apa kayak gini minum? Ayo. Mana, bang? Ini. Oke, okay, bang. Koper aku saya, bang. Koperku. Oke, okay, bang. Aku ikutin aja, bang. Kamu mau bantuin aku? Buat apa, bang? Ini, aku mau cuci tangan. Tak kasih uang lah, 20 ayo. 20 apa, bang? $20 ayo. $20, coy. Yang orang kaya kotor. Kasih $2 cuma nyuci kaki, coy. Biasanya orang kan pedikur manicure, ah orang tak kemana. Buset, coy. Buat apa? Cuci tangan, coy. Wih, ngeri, coy. Masih banyak kok. Waduh, ngeri, coy. Sering-sering aja main kesini, coy. Aku biasanya jadi orang kaya nanti, coy. Enggak lah. Ya biar apa? Enggak itu aja. Biar enggak ada kuman gitu loh. Kan sekarang kan musimnya virus. Mantau PPGT ini, bang, ini, bang. Kalau mau tidur ya biasanya harus cuci kaki. Ya udahlah. Oke, coy. Balik lagi, coy. Sekarang nunggu abangnya selesai nyuci tangan sama kaki. Nungguin dia sambil mau buka kopernya dia. Nih, lihat sih. Ini tuh. Di sini kopernya. Ini ada bisnis lagi. Oke, dia datang lagi sih, abang. Ada bisnis lagi ini. Bisnis apa, bang? Biasa nyukur. Aduh, nyukur orang kaya, coy. Oke, kita start buka kopernya dia, coy. Let's go. Tuh, isinya enggak ada apa-apa ini. Ayo, bang. Apa, bang, ini isinya, bang? Branded, coy. Branded, coy. Apa ya, sepatu? Ini sepatu kerja ini baru. Sepatu. Ini. Apa ini sepatu ini? Ah, jangan ditutup ini, coy. Ini enggak ada sponsornya, coy. Aku tutup, coy. Duh. Baju, sepatu, keren, coy. Ini kasih gue aja, coy, ini, coy. Mau, bang? Ini ambil kasih aja, bang, buat apa, bang? Ini, banyak, ini cuma buat oleh-oleh lah, saudara. Aduh, banyak banget. Cuma gini aja, bang. Waduh, kurang kaya, bawaannya dikit aja. Wah, bawaannya dikit, coy. Kurang kaya, coy. Iya, bang, cuma baju. Kalau orang kaya saya mah, bisa skoper penuh, coy. Cuman ini cuma buat oleh-oleh dikit aja, coy. Aduh. Baju branded nih, coy. Baju wow. Buat ini brandnya aku tutup, coy. Enggak ada sponsornya masalahnya. Peace. Banyak banget, coy. Iya. Enggak ada tas-tas ransel gitu, bang. Mau lihat gitu tas ransel. Pulang bawa ini yang tas kecil gitu, bang. Kadang ada aja. Di si dompet. Ini aja buat isi-isi paspor. Coba lihat tasnya, coba lihat. Huh, ngeri, coy. Ku New York, coy. Coach, ngeri dia. Ini tuh tasnya dari Coach New York, coy. Keren, orang kaya, coy. Orang kaya, coy. Man, kapan aku jadi kayak gini ya? Dapat uang sampingan aja. Ini isinya tuh. Boleh dilihat enggak, bang? Apa isinya cuma dompet aja, hasil sampingan aja, bang. Tuh, ngeri, coy. Tuh. Ini aku dapat HP, coy. Bawa $100, coy. Di HP, coy. Habis baru $100, coy. Buh, ngeri, coy. Coy. $100. Wah, kita intip dompetnya boleh ya? Mungkin boleh ya? Oke. Bang, boleh enggak, Bang? Apa enggak punya uang, aku cuman. Oh, enggak apa-apa, sama teman, coy. Ya, Bang. Loh, ini loh, uangnya. Biar aku pegang lah, Bang. Biar ketularan kaya. Oke, coy. Oke, coy. Kita buka, coy. Hi, mana ini, Bang? Uang. Kalau ada uang mata hijau ini, 50. Nih, kita hitung ya. Ya hitung ya. Duh, keren. 50. 100. 100. 100. 100, 100, 100, 100. 100, coy. Berapa ini total, coy? 50, 100. Berapa ya? 100. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa coba? Berapa dolar aja? Ya dirupiahin bisa buat beli motor, coy. Ini, coy, beneran ini. Maaf ya, bang, lancang aku keluarin, bang.
ke ini kepepet aku keluarin. Uang sampingan aja itu kan. Ngeri coy. Uang sampingan coy. Aduh, lanjut kaya gini kaya, orang. Istriku itu. Ngeri coy. Kiriman ke istri. Aduh, ngeri coy. Duh. Ngeri banget coy. Oke coy. Kayaknya cukup sampai ini aja coy. Dia udah lelah katanya, dia dua hari dia mau istirahat coy. Oke coy. Oke, jangan lupa ya subscribe dan bunyiin loncengnya. Jangan lupa channel Opa Trip. Jangan lupa. Yo. Saya pamit. Ciao. Oke, kali ini saya mau menunjukin orang kaya di Majesty Boy. Di orang kaya boy di Majesty Boy. Bang, mau ke mana? Eh, yo. Ketemu lagi sama aku. Aduh, kamu ketawa. Kamu jangan. Oke, sekarang kita mau Q&A. Apa? Saya lagi. Oke. Kali ini ayat lupa ya, jangan lupa. Kali ini saya mau nunjukin orang majestik di as.